Neng kae. Ya Allah, ya Allah. Nek dadi ngentong e. Wek. Nek ora bener apa? Nang nggih. Ayam potong iki senengane. Lah terbang, Pak. Tes 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 tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber semuanya. Subscriber semuanya. Subscriber semuanya. Balik bersama Mr. Rick Channel Muka Fakta Relatif dan Istri. Setting-setting. Oke guys, jadi kebetulan ini, wah, ini pasien kita sudah berapa kali? Tiga kali. Nah, tiga kali guys, ini biasa ceritanya gosong-gosong nggak karuan ini soe. 15 hari kemudian datang kembali. Singkapok guys, singkapok. Singkapok, Pak, boleh waras. Yang penting waras guys. Nah, sakit di kolomuan. Ya Allah. Sarap kecepit. Sarap kecepit. Ya, kecepit-kecepit. Kan sering kecepit nih kayak watun-watun, guys. Nah. Waduh, Bapak ini kayak kadang-kadang ini ki kecetit. Nah, lah Bapak ini kayak namanya kecetit. Lah ibu ini kan kecepit. Kalau Bapak itu cepet, Pak. Kecepit. Fakta guys, fakta itu guys. Kenapa? Kok dijepit? Iya, senengane makan daging apa ayam guys. Nah jadi Bapak pulang kerja apa kelenda ini kok? Nah gajiannya kendi, ya, mantan. Tapi kadang kurang gajian guys. Ya, mau mau masakan. Kurang asin. Oh kurang asin dek. Yang mau picis. Ya Allah. Tapi enggak, saya yakin enggak makan kerang asin. Oke, miring sini. Ini sudah yang ketiga kali. Ya, sudah mulai bisa molak-malik wis enak. Baru dak nembe duki dos pundi? Nembe duki sakit banget. Met terus ini sudah enggak naik. Udah turun naik kalau sarap kecepit itu walaupun sedikit ada yang naik sengsoro sengkire mbak ya ini sudah enggak ini turun ini menceng malok sampai melakukan iya rata-rata kalau perempuan ya saya nih kau agak nyepit-nyepit nih kau napa hop hop kadung sing banyu angin guys nikai wong banyu angin guys Mr. X ini campur guys campur sarai nah sing bisa mut nah kadung temen nikai guys pokoknya waktu itu yang digoreng guys eh sering-sering aja ya dapat pasien gini guys. Tega saya nyisanya. Apa kalau yang enggak tega saya kalau yang berisi gini tega ya guys. Salah apa? Tega makan-makan sendirian. Yes. Yes. Ya Allah. Gini, sese waduh. Ya Allah. Gak mau pas aku pak. Aja dicekel ini guys. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Oh mati sudah. Sarap kecepit. Ini mengkeng-mengkeng kalau jalan ini gini, bokongnya ini lah kalau diteruskan bunyinya juga naik. Ayo duduk.
nambah wacur ya. Sehingga karena nanti kita lihat yang pertama kali sama yang kedua ini ya, yang ketiga ini. Ini sudah dibilang sudah, tapi masih ada yang kaku. Nanti kita lihat. Silo. Nah, ngomboten sakit gak rini mana wis silo. Makin sakit nih, kayak makin kaku nih kayak. Kadung nih kayak pun buat kaku. Kaya ngalah gue ngaku gini. Nah, gini ku ngalih. Pindah. Kadung yang pindah yang enak. Kelen dayoro. Guys. Gimana tong malengkot ini? Tik 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 t
nyaman nongku. Iya, nyaman nongku hees. Ya Allah, ya Allah. Canreng Madura nyaman nongku guys. Ya Allah. Canreng using enak tenan. Enak teman-teman. Enak tenan. Nah. Lalu katanya orang Jawa mboten enak. Awas kepin. Sen 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 sen. Sarap kecepit itu luar biasa guys rasanya. Sakit sekali. Dan juga itu enggak moro-moro langsung kecepit itu enggak. Sebenarnya sudah lama, cuman sedikit-sedikit aku rasa. Aku hilang. Iya. Sing iki wis terakhir enggak kena hilang. Sekarang sudah mulai terasa-terasa sampai di daging-dagingnya. Kalau sebelumnya tulang-tulang ini persen ini masih ada nih. Lurus kakinya. Lurus. Bek, kadung operasi larang nih, guys. Ya. Wis pak. Karuan tumbas sapai. Pangan dewek sak sungu-sungune. Operasi gak kena dingin. Oh ya. Penyakit ya. Iya. Iya, jangan beli sekarang, guys. Eh, gimana itu? Nah. Dek saya enak beli matengnya, guys. Tuku sate buang sunduke, guys. Dan wedusi wis ya. Ning wedusi, guys. Kari tuku. Mantap sate ini. Ini kecepit benar-benar. Ini ya, banyak sekali. Nanti kita lihat video yang. Ya ngono wis, Pak. Ora ngono pintek wis. Eh, gelandang kai. Awalnya gimana, Bu? Terus mundin moro-moro geng. Kurang, kan ini nih keple apa kepleset burung itu. Kepleset burung, kepleset burung. Maksudnya anu. Jatuh enggak jadi. Jatuh nol sekalian. Itu. Nanggung. Pada nanggung. Iya, jatuh enggak jadi sik kecepit. Kecepit. Tapi sakit yang pertama enggak dirasa memang. Iya. Ini kalau lihat dari gejalanya ini, kalau dari kecepitnya ini sudah lama. Karena ini nyepitnya ada di dalam di bagian tulang pinggir ini, nah di sini. Nah ini biasanya rata-rata itu ada di atasnya. Ini ada di dalamnya. Nah di dalam tapi di sela-sela. Jadi sudah lama. Sudah lumayan lama. Maksudnya diombein obat, diombein itu. Betul banget. Solusinya kurangi daging ini, guys. Habis keranjang. Oh, nunggu keranjang. Dari rumah sakit ya semin. Iya, kalau kecepet sulit memang. Memang enggak main itu. Dagingnya sampai tembus daging sapi. Ya, iya, malah ditambah. Sih, sabar. Belum, habis ini langsung kita kretek kiropraktik, guys. Nah, kretek kiropraktik. Nah, jadi ibunya ini di ini guys tak lihatkan anatominya guys biar tahu nanti yang kecepit guys. Nah jadi di area tulang ini guys, niki bu delengan nikau jenengan. Nah nikai kadung hing melekut kadung hing kesel nemen nikai hing kira kecepit nikai. Nah ini nah jadi di sini, nah di bagian yang di area sini ini nyepitnya sudah dalam tapi bukan di sini pak, bukan di luar sini tapi di area dalam di persela sendi sini.
Makanya kalau di rongsen mungkin ada pembengkokan, ada lain sebagainya, nah seperti itu. Sing jare tulangi kenceng ngono gak bilek. Iya, iya, karena kencengnya kejepit. Nah. Jadi kencengnya ini kejepit. Nah. Jari ya, ini jare jadi anatomi kenceng ya. Kenceng tulang sendang ini. Nah. Iya, karena ini kejepit jadi enggak bisa gerak. Kencengnya lurus gini. Nah. Jadi ini anatomi ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi enggak enak. Sedangkan saraf-saraf itu banyak sekali, guys. Nanti kita bisa gambarkan di ini. Nah, saraf ini seperti ini. Sebenarnya sangat kemungkinan kejepit itu angil kalau enggak memang waktunya lama sekali prosesnya itu. Jadi kejepit itu enggak moro-moro kejepit, tapi sudah lama enggak dirasakan, tiba-tiba moro-moro parah. Nah, akhirnya kejepit lurus, ada yang pembengkokan dan lain sebagainya. Kalau lurus enggak, ini enggak, sela-selanya enggak bisa apa? Fleksibel. Oke, jadi seperti itu. Ini ibunya lumayan-lumayan. Kalau baru jalan, Pak, kelendai nih kau, medet-medet nih kau. Terima medet, Pak, lu nyapu kini kumuh, gue gak kuat. Ya Allah. Lagi. Saya ini gue nyapu balik ke 4.5 kuat, Pak. Jungkir balik, oke, okay, guys. Pernah cek jenengan teng medis. Tripun turin nih, sarap kecepit. Ah, tengah seni. Turin di sundi, sarap kecepit. Nah, solusinya di sundi. Suruh beli sapu. Ya, operasi, Paku. Operasi. Enggak mau. Enggak, tapi enggak maksudnya pernah ditawarkan operasi. Iya. Konsep apa? Terapi ya enggak gelem wis aku. Terus akhirnya terapi nang kolam renang kadang telung minggu, telung dino. Ping telu. Iku rada enakan we. Iku. Pokoknya kolam renangku saben anu telung minggu ping telu. Iya, guys. Jadi dia selain di area sini, oh. Sini juga. Sini juga. Jadi sebenarnya enggak moro-moro kejepit. Awal itu sini kaku. Dari kaku, paha, persendian, sini sama sini. Kalau langsung eksekusi sini, bagian lutut kaya, itu enggak ada masalah. Ya. Ini berarti berat-berat. Nah, aktivitasnya lumayan berat juga ini. Nah, katanya orang itu yang kelemen. Kepatengan. Memang, Pak. Memang. Ya, kepatengan, kerisikan. Nah. Kongkong meneng kau 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 enten kotoran seketik samparakan. Nah, cocok nih kau. Pateng aku gitu melem dulu kan memang pateng. Iya, kalau dari ininya terasa ini kelihatan. Oke, jadi masih belum bisa dimaksimumkan sekali. Nanti masih ada cek mungkin antara mentok dua kali lagi mentok gitu juga. Oh. Kalau enak enak satu kali lagi enak, tapi khawatir kurang nanti mentok dua kali. Nanti bukan dijata tapi lihat dari kondisinya. Kondisinya memang ada beberapa PR saya masih belum selesai. Dan ini butuhkan waktu agak lama, jadi solusinya biar hilang sedikit-sedikit, berapa hari lagi nanti habis itu satu minggu kita eksekusi bagian 50%-nya, habis itu terus selesai sudah. Kalau kondisi normalnya ya sudah sangat normal sekali, buat apapun sudah enak, tapi masih ada yang beberapa yang masih mengganggu, khawatir nanti suatu saat, entah setahun, dua tahun kemudian ada kendala lain, soalnya gitu numpuknya pelan-pelan. Ya Allah, ya Allah. Oh, enak nih kau. Oh. Kandeng. Set. Ya Allah. Set. Ya Allah. Jendit mriki Bu, jendit. Ijik meneh. Nggih, guys. Sujud. Hah, nek mentet kuntine kuwi. Guys. Nah, ini sudah turun ya. Ini sudah turun. Kemarin ini naik yang sini. Di sini enggak salah. Sendi wae, Pak. Sing sakit. Sendi kewo, oh, nih, guys. Sing kiri. Ini. Ini, guys. Jadi naik. Nah, ini sudah turun. Aja ngompol ae. Kalau ngumpul nggak apa-apa, anti air kentut, guys, kasihan kameramennya ini. Wah, kalau kentut terasa semua, terasa semua, kena semua. Suara aja rapet tuh dia, harus inil itu turun ya, harus inil, guys, matun ganti spare part.
Boyo sudah aman, semuanya aman, cuman area sini sedikit sama sini. Ini kadang-kadang ini, nah ini kayak. Buat jalannya sakit kadang-kadang mengisor. Sedikit-sedikit, karena numpuk kan, jadi guys. Jadi kita ada berapa kali karena kita pengambilan dari lapis pertama. Untuk tahap lapis kedua tunggu ini namanya luka dalam agak nganu dulu, kuat dulu, dan ini sudah terlepas. Yang kedua, ketiga, dan keempat selesai. Ini sudah tinggal lapis ke bawah nomor 2. 1, 2. Ya. Ya. Gunting saya jalan sendiri nih guys, karena ada jahe langkung, jahe pelang rambutan ini, jahe rambutan. Nah, datang tadi undang, pulang tadi antar. Nah, mandinya mandi 1000 rupa, jadi gunting kalian tidak sama dengan gunting saya, karena gunting saya nggak mempan. Oh kan? Iya. Kain. Ayo, ayo. Nah, oke guys, jadi seperti itu, tetap semangat apapun itu, nanti kita lihat jalannya bagaimana. Di anu dulu. Nah, kasihan kalau enggak dikasih minum. Ya, cus. Nah. Jadi seperti itu, jangan berkecil hati, saraf kecepet dan lain sebagainya itu memang tidak diharuskan medis, tapi secara penanganan medis memang harus operasi. Tapi juga bisa dengan cara alternatif dibetulkan, tapi ke ya jangan enggak semuanya bisa. Jadi antara penanganan tulang dengan saraf, urat saraf lebih langka urat saraf guys. Kalau tulang banyak, tapi kalau urat saraf tidak. Tulangnya sudah benar, urat sarafnya tidak benar. Tapi urat saraf tidak bisa membetulkan tulang. Jadi semuanya sama saja, ada bidangnya masing-masing. Tetap semangat dan cari penanganan yang tepat sesuai dengan penanganannya. Jadi apapun itu pasti ada solusinya. Oke. Terima kasih daripada buat operasi tuku sapai sasung-sungun ini jadi kebu-kebuan nanti dipajang deh mana. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Ayo kita lihat jalan nih. Ya Allah. Coba jalan nakunan. Oh itu. Oke, sudah. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih mana? Oke, tek. Nah, ibu. Aku lebih tepuk ini dipitek. Oh, dipitek. Kenapa? Kirik. Nah, ibu sana dulu, Bu. Ada kameramen. Nah, biar kena. Ah. Giring. Wah, sudah pintar. Anu nyapluk guys. sebelum ini enggak gerak guys. Ini sudah mau gerak. Wah, waras nggih. Melampang nggih. Mancal-mancal punan iki. Waras. Nah, ini. Nah, lepun disiksa sini. Nakut-nakuti biasanya nakuti anak kecil. Tutut. Sekarang hantu-hantu enggak laku guys. Biasa ya, awas ono cukup. Ini enggak awas ada mister. Mau kesini sudah enggak tidur guys, mikir-mikir udah gimana set. Tahan keren sekedap tes. Oh pinter guys, terus pinter guys, diangkat, tur, nah pinter guys. Tapi coba janger.
set ding dong tapi kan yang nangis pertama kok nangis lagi wes utang hidup awalnya cuci piring berdiri langsung jalan mau jalan nggak bisa langsung jeprok gitu lah lemas setruk berapa lama setahun setengah kan dicelurin di rumahnya anak bisa nggak sanggup saya ambil ya. Terus pas waktu dibawa ke sini ini bisa gerak enggak awalnya? Ya gerak. Oh, iya. Tapi cuman kan enggak. Untuk lemes ya. Enggak kuat. Tapi ya. Kursi roda saya buang. Bawa. Kulat tuntun saya. Tuntun ya. Sekarang sudah dituntun. Tuntun. Belajar jalan. Kursi roda sudah saya jual rosokan. Dijual di sate. Di sate. Oh, mboten kursi rodaan pun. Nah, mboten napa-napa nggih, kersane waras nggih. Cecet ini agak lemes bagian lututnya. Kalau bagian sini sudah lumayan bagus. Terus kalau nanti pengen lebih kuat lagi dikasih deker itu kuat nanti. Dekernya ada deker khusus untuk penahan lutut ada. Beli sendiri bisa. Di sini ada. Tapi nanti pesan seminggu ya. Kesini lagi ada. Gitu ada, ya. Di sini ada. Ini untuk penguat, jadi biar enggak nganu. Ini lemes, kan kan si lemes. Lemes iya, Mister lemes. Kadang miring itu loh. Iya, iya. Tinggal penguat dari sini. Tapi enggak kok lama-lama enak. Asalkan semangat. Tapi itu loh. Iya, harus ada alat bantu. Baik itu tongkat, baik itu dari itu. Dari sini saya buatkan tongkat, iya. Mister. Iya, benar mana tongkatnya? Di rumah. Di rumah. Iya, nganu soalnya sikisnya takut aku jatuh karena trauma. Kalau stroke itu trauma. Asli trauma. Jatuh. Lewat kumi kalau lepas tangan bisa. Tapi harus ada bantunya ini. Kalau nggak dibantu, takut kan. Bisa penduduk ukarannya ateki lo gak bisa. Lepas keren, lepas. Ini sudah bisa narik neku sudah bisa. Ilek narik bisa. Sudah bisa. Berdiri sendiri pasti ki lambatan ini ada lo gak bisa. Takut. Tapi kalau nanti ada alat yang itu pasti ada pikiran lain. Oh ada. Nah gitu. Oh itu mendorong psikis juga ya. Tapi juga membantu ya. Kalau tidak perlu tidak usah. Karena ini bisa dibilang perlu tidak perlu karena perlunya untuk psikisnya dan keamanan kekuatan lutut. Kekuatan. Terakhir kan kendel. Ya, kendel. Iya. Sakit genggam pun ye. Aja wedi niku kata sing mboten saged genggam setruk niku. Niki pendeten coba guntinge. Pendeten. Damel niki. Damel niki pendeten. Aja tekel. Pendeten. Tangan sunggale. Tangan sunggale. Ha, pendeten. Terus. Lah, amit pinter nggih. Nah, bundi sukano kula. Nah, bisa. Oke, lenggah ya, Mbak. Lenggah, duduk. Duduk sendiri. Duduk sendiri. Terus. Langsung terus. Hup. Nah, sabar. Oke, guys. Jadi seperti itu. Ini permasalahannya. Itu adalah stroke. Stroke itu macam-macam. Ada stroke apa namanya? Ada stroke nangis terus. Iya, ini nangis. Ya, ini masuk yang nangis. Kalau nangis itu rata-rata melemahkan melemahkan perasaan psikis ya atau imunnya pasti lemah. Akhirnya gravitasi tubuh kita berkurang. Jadi gravitasi tubuh pasti berkurang. Akhirnya apa? Mudah jatuh. Jadi kalau yang setruk jangan sedih. Nah, ada kalau juga setruk tawa. Nah, kayak apanya itu ketawa, terus ada itu setruk ya. Lebih jan ya. Suamiku juga murah senyum.
Iya, rasanya. Ada juga yang stroke marah. Marah. Ini aja. Temanku Mister mulai gini. Iya. Nah, ya. Terus gandeng. Iya kan kemarin Besti. Tanya kayak di belakang kok sama kita ini. Kalau aku nanya mbaknya sini. Iya. Dan nanti Mister yang ngatur mbak. Iya. Mbak berapa rombongan? Aku 7 orang. Iya, iya. Diseling-seling nanti. Diseling-seling. Ya, wes pokoknya manut. Sampai sore. Gak apa-apa, sama-sama. Soalnya barengan. Iya. Ya. Gak apa-apa. Sama-sama tujuannya berobat. Ya terus ini mana tuh? Cus, cus. Jadi aku nyebut jago. Lemas. Meneng keret lemas. Nah, wes penak lemas, tenan. Lemas. Lemas sama meneng ya. Cus. Nah, yang kan, boyo yang kesana buatan pendeng, pendeng, yang ini, pendeng, digandeng. Diangkat, pendeng. Niki digandeng. Gandeng. Digandeng. Dikapung. Ini. Ah. Loh, jendri asar ngono kuwi sampean. Napa-napa sudah. Napa-napa. Nah, niki dicekel sikile, sikile dicekel. Dicekel. Nah. Manut to, Mas. Manut to. Bungkuk. Bungkuk, aja nyecep, bungkuk. Kok. Iya. Iya. Setahun setengah ya. Kalau setahun setengah untuk umur sekian memang ya seperti itu. Iya. 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 Nyadar ini Mister. Iya, iya, iya. Nah, nanti bisa jalan lagi kok. Alhamdulillah. Iya. Iya. Mana yang cocok, mana yang cocok. Iya, iya, iya. Ya itu Pak Komat yang kabar ya, yuk. Iya, bisa aja. Iya, alhamdulillah ya. Iya, Pak Komat itu. Iya, orang yang gian. Itu yang kayak Gatot Kaco, tapi yang KPT. Enggak, iya, lo tak. Gatot Kaco, yang KPT. Enggak, lo. Pak Komat itu jahit. Sali pahit, lho, ya. Oh, iya, enggak apa-apa. Oke. Ini mau jatuh. Mau jatuh enggak gitu. Sudah, wis. Aku malah sampe nek tan e kulone Eli ya. Oke. Hop. Hop. Tahan, cecek. Tahan. Bisa cecek. Nah, terus. Ini tangannya diangkat salap dengkul. Nah, pinter. Dengkul. Apa yang dengkul? Nah, sampun Faras. Faras. Wis ta Mister, wis sampe tak andangi ampri. Andangi. Wis pasrah, guys. Pasrah mripo mlono-mrono mrene-mrene. Mrene-mrono-mrono ya. Sampri. Tahan nggih, tahan nggih. Lagi cecek. Pulang Eli. Tinggal ini lemes sih. Sekarang minum dulu. Habis itu kita coba jalan kita tonton ya. Yeah. Nah, okay. Nanti kita lihat. Waras, pengen waras ya? Pengen waras. Yeah. Iya, langgeng nah, nonton sih. Tambah teko loro lunga. Minggat, aja lunga temen. Oh, minggat. Minggat tuh sampe. Minggat, guys. Minggat. Fuh. Fuh. Nah. Tangan kali. Pinter pun lepas bu biar terus ya jadi seperti itu guys ya setruk-setruk sekolahnya setruk-setruk sekolahnya setruk di sini kalau pingin kalau pingin pinter ya kesini ya kak tangannya nggak pinter soalnya apa suruh nuntun nggak bisa di sekolahin di sini kiri bisa nah terus sampai kakinya nggak bisa gerak bisa gerak nggak bisa jalan bisa jalan nah akhirnya dapat sertifikat kelulusan setruk level 1 level 2 nah rankingnya ranking 1 atau ranking 2 oke jadi seperti itu alhamdulillah untuk yang mantan-mantan setruk yang pasien-pasien yang lagi nonton terus semangat dan jangan lupa punya bibit darah tinggi kolesterol tinggi gula darah tinggi dan lemak darah tinggi jadi hati-hati pola makan karena apa walaupun sudah sembuh, makan jangan berlebihan. Berhentilah sebelum kenyang. Makan enak bagi-bagi ya. Cuma mangan dewe, guys. Kameramennya wetenge gede. Oke,
jadi seperti itu, guys. Jangan lupa, ini saya dikerokoti pasien-pasien jadi tambah kurus ini, guys. Tapi doakan yang penting sehat. Jadi kesehatan itu mahal, hal harganya. Daripada mengobati lebih baik mencegah, ya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Oke, semangat Bu, nggih, buat tenang sal nangis, nggih. Ya, terus nggih, belajar-belajar melampah, mungkin cakep melampah. Jangan lupa terus nonton. Jangan kedipkan mata. Like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo jalan. Turun. Nah. Muncul. Nah, yang penting jangka. Ayo. Nah. Lah, pintar terus jalan. Nah, itu dengkulnya. Itu dengkulnya kan jikleng. Jikleng. Nah, itu jadi harus ada penahan. Oke, jalan. Ya, enggak apa-apalah. Nanti tak pesankan ya. Oke, cukup. Oke, jalan. Teng. Oke, matur suwun. Makasih. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, naik. Naik, diangkat tinggi. Terus. Terus, 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 enggak apa-apa sudah. Yuk, terus. Terus, jas, 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 terus. Nah. Oke, jekelan, angkat. Jet. Jet. Jet, diangkat dhuwur. Nah, terus. Terus, terus maju. Nah, ini, jas, yuk. Ya, bagian lututnya yang jelek. Nah, oke. Okay. Ini sebenarnya berdiri pun sudah bisa. Cuman takut nanti harus ada penahannya dan bisa isa marane ngadek ape mlaku. Paling enggak nanti durung iki lho ora tiba ora sembarang. Enggak nyampe 2 bulan lah, itu sudah pas. Oh, terus dadiane ngono. Ya, senjangka jalan, oke, okay, terus. Nah, coba jelek. Nah, yuk. Terus. 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 Descenden. Nah, di sini. Yuk, di sini. Nah. Yuk, terus. Terus, ya. Oke. Duduk dulu sini apa di mobil? Di mobil panas sini aja ya. Ya, duduk dulu sini. Pak mriki, Pak, Pak. Ampun ten kopi ini sinten? Nah, nggih. Oh, enggak apa-apa. Sini, sini. Pak Wer ini. Ya, wis. Mas Cinta. Oke, yuk duduk. Ada. Cheers. Cheers. Kucingnya jelek telalan. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Syarat kalau untuk lain-lainnya aman. Kalau ada penggumpalan ini harus disedot dan dioperasi. Kalau nggak disedot dioperasi malah menimbulkan masalah penyumbatan di bagian otak. Nah, kalau ini enggak masalah. Cuma syarat enggak perlu ada tindakan operasi. Ya. Ya. Ya harus renovasi. Allah barokah. Ya Allah. Allah. Penggumpalan darah itu bisa terjadi jika yang masalah itu jika. Bapak Imri Kiman. Nah, bisa terjadi itu jika terjadi habis kecelakaan, guys. Jadi habis kecelakaan, benturan besar, kemudian ada luka yang tidak keluar, menggumpal di bagian otak. Nah, itu yang bermasalah. Akan menghambat peredaran darah lain sebagainya. Kalau ini masalah memori, menurut saya wajar lah. Karena memiliki kondisi stroke. Stroke ini saraf kena, urat kena, psikis kena, motor kotak gongslet. Jadi menurut saya tidak perlu dipikirin masalah penggumpalan darahnya. Yang utamanya adalah semangat lagi, Bu, nggih. Nah, biasa pun jalan yang aktivitas seperti ini, biasa. Cerit-cerit. Ini, secet. Kiri. Kendalanya nanti kita lihat kendalanya dulu merikuan males gede masih diperik wong ini 3 tahun kepungkur ya tidak apa-apa. Kalau ada masalah tentunya warna kulit tidak seperti ini, kepala juga ada kendala, mungkin pembesaran atau pusing sakit yang luar biasa, keluar darah juga itu jadi masalah. Nah, kalau ini enggak, bagi saya fokus ke masalah saraf saja. Jadi, gitu guys, tidak semua sakit di posisi itu langsung bermasalah yang itu tidak. Tapi bisa jadi masalah-masalah kecil. Nah,
kok tahu Mister dokter ya Mister, bukan, diagnosis saya hampir sama dengan diagnosis handphone, persis nggak buang manusia ini ya, ada CPU ada MMC mirip, tapi rata-rata matinya HP bukan karena CPU, kadang-kadang MMC-nya juga ngeblank bisa, kadang-kadang mati bukan karena itu, karena baterainya bisa, kaset ngecas, kadang-kadang sudah dicas tapi nggak hidup Mister, mungkin tombolnya sudah waktunya ganti, mungkin ada dioda-diodanya yang bermasalah perlu diganti, mungkin pernah jatuh, ya segitu itu, kalau jatuh terus hidup mati hidup mati itu kegerontak itu guys. Nah, ini darahnya normal, tekanan darah tinggi, jantungnya normal, jadi menurut saya normal, jadi sama kayak gitu guys. Ini kalau di HP anu apa apa itu namanya avometer ya, avu jadi untuk ngecek tegangan. Nah, ini denyut nadi. Kalau di HP tegangan. Nah, kalau seperti ini aman. Tinggal betulkan yang lain-lainnya. Oke, guys. Agusti. Wah. Nah, nih. Tik. Aku. Nah. Niki cuma tinggal teng. Aduh. Aduh. Ya. Jadi seperti itu, ini kaku sekali, makanya kalau pegangan ini berat. Hanya fotonya untuk memasukkan saja. Kalau tangan ini gampang, Iya, Bang. Nah, sakit ya? Iya, banget. Masa. Ah, masa angkat kepala. Set. Set. Oke, santai dulu, oksigen sambil lalu saya nangani sebelah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Pss. Dua kali niki. Sebelum ini gimana? Sebelumnya sini tenut ininya lutut sama sini pinggul. Nah, ya. Sekarang ini ya sudah berkurang enggak? Enggak. Di mana? Pinggul salah. Lino. Lino sini. Oh, lino. Iya. Nah, sama sini. Tenut ya, pinggul sama anu. Ya, kecepetnya. Kecepet gejala kecepet ringan, guys. OTW. Tik. Nah. Anak kecil itu gajah, semut berjalan-jalan, gajah melompat-lompat, terus gitu. Nah, ini enggak. Allahu Akbar. Kirik-kirik. Ya Allah. Enggak kosong-kosong di rumah. Kosong. Kemarin kosong banget. Lebar kosong ya. Hitam ya? Iya. Habis hitam, merah. Oh, merah. Habis merah, hijau. Oh. Habis hijau, ya kuning. Ya Allah, habis kuning, ya Allah. Coklat. Allah Akbar. Itu pertahan. Ya Allah. Kenapa? Ya. Ya Allah. Karena habis penghancuran daging, guys. Ah, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini tinggal lututnya yang sebelah sini. Kalau sini agak kuat, kalau sini agak. Tapi ini untuk melangkah tinggi ya enggak tapi kuat. Yang enggak sebelah sini kuat. Ya. Oh, kalau ini agak tinggi kuat. Tapi yang sebelah sini depannya enggak kuat. Sebelah sini. Yang sini. Melangkah tinggi ya. Siap. Kalau sini pakai duluan enggak bisa. Enggak bisa. Kaku. Lemas. Lemas apa? Rasanya lemas. Lemas. Siap. Sama ini. Jarinya yang sini sama sini. Kenapa? Sakit. Dulu kan ya sakit, tapi kan ini sudah berkurang. Kalau sini tinggal. Saya lupa dulu enggak ada omong yang sebelah sini. Siap. Jadi sebenarnya kakinya ini lebih kecil yang sini loh. Daripada iya, memang sakit. Ini mulai dulu sini. Dulu ini yang kena. Nah, sekarang bagian lemah kanan. Nah, kalau pakai kecil. Naik yang kalau di sini duluan enggak kuat. Kuat. Harus sebelah sini. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi kaki itu nyilang, guys. Yang masalah sebelah kanan, yang sakit sini kan iya. Yang sakit sini tapi yang lemes ini. Emang gitu kalau kaki. Ya Allah. Anu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi belum tentu yang sakit sini biasanya.
Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ini ada. Allah. Ini adalah sedikit ini. Ini. Ya Allah. Ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kendalanya adalah yang sebelah kanan. Allah. Nanti kanan ini enak, enak gitu. Allah. Sakit ya? Iya. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah. Aduh, ya Allah. Allah. Kiri lah, jadi gini guys. Tinggal makan. Ting, ya Allah. Oke. Oke. Jadi seperti itu, sakit apa, Mister? OTW saraf kecepit, guys. Nah, aduh. Terus kolesterol ya, dominan tinggi juga. Sebelumnya. Jadi ya, ada OTW saraf kecepit, kolesterol naik, otomatis urat-uratnya, sarafnya tegang semua. Jadi rasa sakit yang luar biasa. Ini kolesterolnya sudah turun, darahnya sudah bagus. Gulanya juga sudah bagus. Di lutut rasanya nyut-nyut ya, sama sini, pinggul. Pinggul, iya. Cuman dua titik. Ya. Lainnya enggak. Di bagian tulang belakang, bagian tengah, ada sedikit. Sedikit. Tapi sebelah, enggak. Sebelah kiri. Enggak, tapi enggak terlalu lah. Yang lebih nganu kan di sini. Iya, sama lutut. Lutut mana? Kanan? Lutut kanan. Ya. Yang sakit sini, yang lemes sini. Kalau pakai melangkah tinggi, yang sini enggak kuat. Duluan. Harus yang sebelah kanan. Kanan. Oke, jadi seperti itu. Apapun sobat kendalanya, tetap semangat. Jadi hal-hal seperti ini kalau bisa ditangani dengan cara ringan, ya cara ringan, konsultasi itu utamanya. Dan sebelum penanganan wajib untuk tanya ya. Jadi kemana saja penanganannya, sebelum penanganan wajib tanya. Nah, saya gimana? Kira-kira bagaimana, apa yang harus saya lakukan, dan terutama bukan dilakukan di tempat penanganan, tapi setelah ditangani, di rumahnya harus bagaimana. Satu, yaitu adalah harus merubah pola hidup, baik itu makan yang dimakan, minum cara minum, mandi cara mandi, mikir cara mikir, terus istirahat yang cukup, ya itulah kunci utamanya di rumah ya. Jangan terus konsumsi-konsumsi itu kayak obat, harus ikutin anjuran daripada dokter. Dan dokternya like, bisa ujuk ganti-ganti, guys. Kalau bisa, kalau yang dokter satu nggak mampu, minta rujukan di mana yang ditunjuk oleh dokter tersebut, atau minta keterangan dari dokter supaya nanti penanganan selanjutnya dokter yang lain tahu kendalanya. Dan konsumsi apa saja yang jenengan sudah minum. Karena apa? Kadang-kadang dari jenengan sendiri yang salah. Kenapa? Karena tidak jujur. Kadang berobat itu tidak jujur. Di sini aja banyak yang tidak jujur. Tapi kita terawang. Tidak usah beli alat scan. Tidak usah. Kita tahu. Oh, lambung. Sakit apa, Bu? Tidak tahu. Tidak tahunya sudah kemana-mana, guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu juga yang menangani juga harus punya riset atau pengalaman. Jadi supaya tahu, bisa membedakan pasien-pasien mana yang baik, mana yang tidak, sakit apa dan bagaimana, dan perlu ditangani atau tidak. Jadi sekarang banyak-banyak yang gitu, guys. Tapi tenang, di Misteri Channel mengungkap fakta, realita hidup, dan misteri. No setting-setting, nggak ada.
cek ah kesetrum enggak ada. Paling ya mencelat gitu kakinya nyangsang di atas gitu. Oke, jadi seperti itu wajib tanya. Kedua, habis penanganan kalau pengin sembuh tanya di tempat penanganan saya harus apa di rumah? Apa yang harus saya rubah? Seperti itu cerewetlah. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Siksa lagi. Cing. Di sini kita bukan pengobatan ya, tapi kita penanganan ringan, pencegahan dengan cara terapi, melancarkan aliran darahnya, terus pelemasan, ini pelemasan sama cewek-cewek dan itu ukurannya luar biasa. Kalau yang biasa-biasa enggak mampu. Karena yang dipijet wah luar biasa. Dipan harus kuat. Karena pernah saya punya dipan, menceng-menceng dipan saya, guys. Kenapa? Hancur. Ya, mijetnya sakit kok. Sakit ya. Soal apa? Kencang-kencang. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bentar ya. Aduh, Allah Akbar. Jadi kalau buat jenang dodol itu kan harus matang-matang benar ya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini kebetulan guys. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kalau buat dinding harus hancur-hancur benar ya. Wah, ini hancurin guys. Allahu Akbar. Ini kalau enggak ada dagingnya enak guys. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, ya Allah, ya Allah. Kalian sini-sini yang kuat jempolnya. Ini menceng jempol saya guys. Nah, bener ini bukan dipencengkan, memang menceng ini lihat ya, asli menceng ini guys, bukan ya apa ya, lebih mencengan ini. Kenapa? Kecekluk, sering micet orang kecekluk kecekluk gitu. Allah ya Allah. Tapi lumayan ya Allah. Ini membantu saya. Allahu Akbar ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana yang habis ibunya? Oh iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Namanya Sispek, Pak. Allahu Akbar. Bawa ke fitnessan, minum susu, Pak. Langsung kayak gini. Ya Allah. Nama angel-angel loh. Kalau buat itu angel. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, jadi seperti itu sobat. Nah ini Mister, ini penanganan Mister bagaimana? Kan sering kita juga sudah jabarkan ya di YouTube sebelumnya. Jadi kita pakai YouTube ini konten dan ya kita mencari orang-orang untuk divideokan, bukan, tapi kita mendokumentasikan pasien-pasien yang lagi kondisinya nggak bisa jalan, sakit dan lain sebagainya. Ketika sakit, nanti ketika sembuh punya pengalaman sakit, jadi bisa lihat dokumennya berulang-ulang, kan seneng gitu. Gitu. Kenang-kenangan. Ya, ya sama Mr. X. Ya Allah. Orang enggak jelas. Mr. X. Mr. X. Ini Mr. Ya. Tangannya ini enggak terasa sakit, tapi kok ini sakit, kok bisa bendol. Bisa kok bendol ini apa oh, ini? Oh, itu asam. Oh. Bukan asam, asam. Enggak. Enggak sakit tapi kok tahu-tahu sudah ya. Ada bendolan. Iya, ini asam kecut. Ini juga asam, terus ini ada kelenjar. Ini namanya kelenjar. Oh. Jenengan beliau salebutun di apotek. Salebutun Rp8.000. Salep. Namanya salep hitam. Oh. Salep hitam, ya. Salep hitam. Bukan 6888 ya, salep hitam. Sorry. Namanya salep hitam, itu salep putun. Ini kelenjar getah bening, terus ada asam juga. Ini kelenjar getah bening, udah cuman lama, ini lama, ini enggak ganas. Jadi ini 5 tahun ke atas atau 10 tahun baru agak besar. Iya. Kalau kecapean mendol, kalau enggak capek agak kempes. Enggak tahu tiba-tiba kok tapi enggak sakit. Enggak ganas. Biasanya yang paling sering di punggung sini. Hmm. Yang kayak gini. Iya. Di punggung sini, di tengah sini. Bapak, kalau yang kayak gini, kalau yang kayak gini jarang di tangan. Tapi bukan ganas, enggak masalah. Tapi kalau pengen kempes atau agak pecah, belikan salep hitam aja. Ya Allah. Ya Allah, sakit. Iya, ya betul. Nanti besar pecah.
Das. Ini bukan ganas, jadi lama. Ceketi lama. Di as ini enggak boleh dipijet ini. Okay. Dipegang aja. Kalau yang enggak, kalau yang ganas dipegang aja besar. Malah dipijeti tambah besar. Tambah besar. Iya. Oke, jadi seperti itu guys. Nah, tentunya tetap semangat. Jadi kita di sini adalah pencegahan dan tidak ada setting-setting. Di sini adalah pasien-pasien lama dan mereka tahu dari yang sudah selesai penanganan dari kita. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan ibu siapa bu? Bu Lili Sarmiati. Kenapa bu? Stroke pak. Stroke ya. Ya. Luar biasa. Yes. Aduh Gusti Allah. Langsung Bapak. Saja. Langsung saja. Langsung saja. Sakit. Sangat sakit. Sangat sakit. Belum pernah sakit gitu. Belum. Nah. Itu namanya tombo teko loro lungo. Amin. Kalau loro ya lungo. Nah. Oh, oh Gusti. Aduh. Lepas. Aduh Gusti. Nangis enggak apa-apa. Nangis enggak apa-apa. Nangis enggak apa-apa. Bisa apa kalau sih, Pak? Iya. Nangis enggak apa-apa. Terus tahan. Lima persen sudah sembuh sebenarnya cuma kaku-kakunya yang dikeluhkan itu kaku-kakunya. Iya, loro banget, loro. Terus, angkat, keras. Nyampe guys, lagi. Nah, tinggal satu. Set, guys. Set.
Lu nempel terus. Get. Get. Terus. 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 Nah, terus. Nah, terus. Saya tekan gitu. Nah, cuma enggak kuat. Oke. Masih. Terus gigit tikus. Panas, terus coba dibantu, coba dibantu, ambil dari sini bisa. Jangan, bisa. Ini jangan ikut wes. Nah, mana? Kasih saya. Nah, jadi masalah di sini guys. Pasti pengalaman luar banget. Iya, dulu. Aduh, pasti. Iya. Angkat ke atas. Turun lagi. Angkat. Sini ambil. Ojo. Ya terus. Nah, nyampe. Terus ambil. Angkat mana? Lagi ambil. Terus. Terus. Nah, sini. Nah, terus Amit. Nah. Oke, ayo duduk sendiri. Sendiri tadi didudukin. Nah. Oke, coba ambil. Pakai ini. Iya, tangannya lepas ini. Dilatih. Nah. Terus dipaksa bisa. Terus. Terus buka bugar. Nah. Oke, sini. Buka tangan yang cangkem. Nah, sini. Nah, pegang hidung, pegang hidung. Terus. Get. Get. Jangan tangan jangan ikut. Terus. Terus, hilang guys, nggak nyampe ya, udah hitung ya. Jurus kalau cengking guys. Sebenarnya sudah 65% normal pak. Kaku-kakunya ini. Iya kaku. Enggak. Ini memang semua stroke ini semua. Memang motorik otak namanya, tapi bukan berarti ada sumbatan karena memang nanti semua setruk ini, bawaan setruk ini nanti bisa. Ya, genggam. Oke, ya angkat,
ambil hidungnya, hidungnya. Tes, tes, terus. Angkat. Terus, terus. Terus. Terus paksa. Terus. Nah, turun dulu, turun dulu ya. Terus. Lagi. Lagi, terus, terus dipaksa. Itu untuk medotkan sini. Nah, sedikit lagi. Nah, terus. Oke, okay, irung. Irung hilang. Dicek, sering dicek hidungnya, guys. Dulu saya operasi di Thailand, guys. Aduh, Allah Allah. Allah. Tangane yo mati, tangane yo. Irunge ilang, irunge ilang. Pasien saya, pasien saya. Tangan saya sampai terus-terus lo, guys. Mikiri orang sakit-sakit ini, benar-benar. Langsing sekarang, semuanya. Langsing sudah, Pak. Nah, karena sering mikirin pasien-pasien, angkat. Kemudian bisa terus cus nah, ya tarik terus terus nah, terus nah sekarang ambil ya ambil sini ini masih lemas ambil sini dulu jangan dibantu enggak terus terus nah terus nggak apa-apa terus buka 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 buka, buka. Jangan dibantu dilatih nah sini terus nah ini jadi menggabungkan motor mengaktifkan motorik otak karena ini awali kipli. Ketika menggerakkan, ini juga ikut gerak. Nah, jadi nanti ini sudah gerak. Sini, minggu besok sudah mulai bisa angkat kuat, bisa genggam sini. Ini, nah, ambil lagi. Nah, ambil. Nah, ya, mana? Nah, ambil. Terus, mana? Nah, ambil. 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 Oke, seperti itu sobat. Sementara segini dulu. Nah, ini tangan nanti minggu depan sudah bisa gerak. Kalau itu masalah darah yang di kepala, jangan khawatir, nggak ada masalah. Memori pelupaan itu bukan karena memorinya rusak, tapi karena memang bawaannya stroke, namanya motorik otak atau motornya otak. Penggeraknya otak, jadi tidak bisa menggerakkan karena motornya ceket neyengen karena kucanan kepanasan. Oke, tidak apa-apa. Kusti, kusti. Nanti minggu depan sudah bisa. Ini sudah lumayan, anu lah. Maksudnya sudah termasuk normal. Cuman tinggal meletulkan tangannya. Oh, ah, oh, digunting apa? Yo. Mau digunting? Sama anu. Oke okay, guys, jadi seperti itu. Habis ini kita lihat jalannya bagaimana. Jangan lupa like, comment, share kan. Makasih, makasih Pak. Gandeng tangannya belakang. Gandeng, digandeng, ditarik, ditarik. Gandeng ini gandeng, gandeng, gandeng. Gandeng. Nah. Sip. Oke. Okay. Belakang sini. Sini. Gandeng, gandeng, jangan lupa. Tekanin sing kuat, kuat. Aduh. Kaku nih. Mau nambah mriki teng tuntunan naik sendiri apa dituntun? Dituntun. Boten kuat. Nah, kuat sendiri. Oh ya, bagus lah. Ngiling-ngiling iki, Pak. Bisa ngiling-ngiling. Wah, amnesia ya. Enggak apa-apa nanti sembuh. Amin. Aduh. Ada yang enggak bisa ngomong ada, Pak. Diajak ngomong enggak nyambung ada. Saraf yang kena. Stroke juga.
bisanya ngomong A, B, A, atau semacam-macam itu toh. Oke. Aduh. Nanti minggu depan gini ambil barang, tangannya jangan sering dibantu ya. Oh, cucu dibantu ini bisa. Coba angkat taruh sini. Nah, taruh bawah. Nah, taruh atas. Nah, ya. Bawah lagi. Nah, lagi. Nah, pegang hidung. Pegang hidung kayak yang ini. Iya. Oh, hidungnya hilang guys. Oke, nanti minggu depan hidungnya sudah ketemu ya. Eh, jangan lupa like, komen, share. Pak, teman gue. Rugi tapi like rugi mering ini. Remes. Kamu, yes. Nah, gosong itu meja ngocok kaget. Ampun. Apa, wes? Apa, wes? Kamu kali ini. Aduh. Enteng. Enteng, Pak. Angkat dulu. Coba, angkat dulu. Enteng tapi remuk. Remuk saling ini. Oke. Amin. Amin. Enteng tapi remuk. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggih. Mata dulur Pak nggih. Sami-sami. Sret, coba tangane diangkat. Sendane diangkat. Nah, santai.